Akhirnya kita ketemu lagi di Live Online Service. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Tap di kolom chat yuk. Nah, siapa nih yang baru pertama kali hadir dalam Live Online Service? Mari kita sambut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome to the family. Jangan lupa nih teman-teman, sehabis kita ibadah online via YouTube, akan ada live VIP yang gak kalah serunya loh. See you on Zoom. Oke, live, sekarang waktunya memberikan persembahan. Land giving dapat dilakukan melalui bank transfer maupun scan barcode yang ada di sini. Kalian bisa pause video ini dulu untuk mempersiapkan persembahan kalian. Sudah? Mari saya pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Bentar, kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami beri agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam praise and worship. Mari kita siapkan hati kita. Sudah siap semua? Enjoy!
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Let's sing. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersuara bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Worship Him. Let us build our life upon His heart. Worthy of every song we could ever sing. We could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Oh. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show. Your heart and lead me in your
Jesus. Let's sing. Selamat sore, Alive! Can we get all of you to get a round of applause to our amazing worship team sebelum kita mulai ibadah pada hari ini? Bisa gak kita minta teman-teman semua untuk mungkin tulis di chat atau mungkin kasih emoji-emoji api untuk bilang terima kasih kepada tim puji-pujian yang telah memimpin kita pada sore hari ini. Teman-teman tahu, mungkin saat ini kita berada dalam sebuah pandemi dan mungkin semua ibadah kita ini online, tetapi saudara-saudara masih tahu bahwa di balik-balik ibadah online ini ada banyak orang-orang yang bekerja keras seperti tim-tim puji-pujian ini yang harus datang ke tempat ini untuk merekam, dan juga tim-tim yang ada di balik layar, yaitu tim-tim media kita yang telah bekerja keras. Jadi sebelum kita melanjutkan ke dalam ibadah live pada sore hari ini, bisa gak kita take our time, honor them, say thank you, because without them we won't be having this kind of service, and we are so blessed to have them. Alright, well, dan pada sore hari ini juga saya ingin mengundang mungkin teman-teman yang ada di balik layar bisa mengangkat tangan kanan, oke? Okay? Lift up your hand and put it on your shoulder, taruh di pundak teman-teman, alright? Dan saya ingin teman-teman bilang, good job for being here, alright? 1, 2, 3, good job for being here. Terima kasih sudah hadir di ibadah sore hari ini, padahal teman-teman sebenarnya tidak harus datang di dalam ibadah hari ini, oke? Okay? Mungkin ada teman-teman yang bisa pergi main sama teman-temannya di luar, ya. Yang punya pacar mungkin bisa pergi pacaran. Yang jomblo, ya udahlah, gak ada alasan, datang aja lah ya. Nanti ibadah selesai kita akan doa pelepasan. Kalau mau nangis gak apa-apa, ada kakak-kakak di sini yang bisa membantu teman-teman, oke? Okay? But, we just wanna say thank you for being here. I just wanna say that Tuhan itu senang ketika anak-anaknya itu memilih untuk datang dan memprioritaskan dia di dalam minggu-minggu kita, hari-hari kita. Dan you know, good job. It's amazing to be with you guys this very afternoon. And if you allow me, mungkin jika teman-teman izinkan, masih banyak yang belum kenal saya. Mungkin teman-teman udah dengar, oh yang datang khotbah hari ini Pastor Fish. Dan teman-teman mulai mikir,
orang tua gila mana yang kasih nama anaknya itu Pastor Fish. Oke, jadi ini yang saya perkenalkan diri dulu. Pastor Fish itu sebenarnya bukan nama asli saya. Nama asli saya adalah Pastor Kevin. Dan saya adalah seorang pendeta yang sekarang melayani di gereja bernama ICA Surabaya. Oke, mungkin teman-teman tahu kami adalah gereja yang berada di Galaxy Mall dan Galeri PTC. Kapan-kapan it will be cool to hang out with you guys. Dimana saya dipercayakan untuk mengembalakan kaum remaja di sana. Which to this day, I always say it's the greatest honor, it's the greatest blessing and privilege for one to do, right? So if you are a next-gen worker, you are on the right place, you are on the right team, you are living the dream. Ingat gak, kalian digaji untuk main dan hangout sama anak-anak yang keren, right? What a privilege that is. And I just want you guys to embrace that privilege. Because kita telah dipilih Tuhan untuk membangun generasi ke depan, right? So good job team. Festa, Jojo, right? Jojo di sini kayak, Jojo. You guys are doing phenomenal job, right? Sebelum saya mulai juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kesempatan telah diberikan kepada saya untuk bisa datang dan hadir dan berbicara kepada teman-teman di live ini. Saya ingin terima kasih kepada Pastor Irwan, Pastor Dennis, Pastor Karsten, Vesta, Jojo, and all the team that has been giving me this amazing opportunity untuk datang dan berbagi sebuah firman pada malam hari ini kepada teman-teman di sini yang luar biasa. And I'm so excited to be here with you guys tonight. And this is a privilege that I would never take for granted, right? I hope you guys are ready. I hope you guys are excited. Meskipun pandemi masih tengah berada di tengah-tengah ini, saya harap teman-teman masih semangat mendengarkan firman. Dan katanya bocorannya, sebentar lagi mau balik onsite ya. So I think you guys should be excited for that. Okay? Well, judul firman saya pada sore hari ini adalah Listen and Listen Well. So if you're taking notes tonight, I want you guys to write it down on your note. It's Listen and Listen Well. Artinya adalah mendengar dan mendengarkan dengan baik. Dan alasan kenapa saya memilih ini sebagai judul yang akan saya khotbahkan pada malam hari ini, karena saya percaya menjadi pendengar yang baik adalah salah satu kunci dari hubungan yang baik. Baik itu hubungan antara kita dengan sesama atau hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi pendengar yang baik adalah kunci dari semua relasi yang kita punya dalam hidup kita. Untuk orang-orang yang ingin bertumbuh dalam hubungannya, oke, baik itu mungkin dengan hubungan dengan sesama, yang jomblo dengan si dia, atau mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Ini teman-teman sini udah kayak, aduh jangan bahas-bahas jomblo lagi please, sakit. Tapi ya, antara hubungan kita dengan Tuhan, menjadi pendengar yang baik adalah salah sebuah kunci yang sangat-sangat-sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu pada hari ini kita akan berbicara tentang menjadi pendengar yang baik. Oke? Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari interaksi kita dengan sekeliling kita, dari cara kita berkomunikasi, 60%, oke? Happens through listening. 60% dari cara kita bersosialisasi, cara kita berinteraksi dengan sekeliling kita terjadi melalui pendengaran. Oke, baik ini adalah secara intentional, secara sengaja atau tidak sengaja, kebanyakan dari kita ini mendapatkan informasi melalui pendengaran kita. Oke, mungkin dari suara-suara sungai di samping kita, atau mungkin suara-suara burung, atau mungkin ketika teman kita bicara, kita mendengarkan itu melalui pendengaran. Oke. Dan oleh karena itu, sangatlah penting untuk semua dari kita untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Karena ada bedanya, to hear and to listen is different. Oke? Okay? Untuk mendengar dan mendengar dengan seksama itu berbeda. Oke? Okay? Kalau kita hearing, kadang kita cuma bisa dengar tapi masuk kiri keluar kanan kan. Listening that I'm talking about this afternoon is that kita akan mendengar dan mendengar dengan seksama. Itu adalah hal yang sangat penting. Oke? Okay? Namun, seperti mungkin yang teman-teman udah ketahui di sini, dan definitely if you are still single, just kidding. I should stop. Udah cukup aku nyinggung yang teman-teman di sini ya. Mungkin seperti teman-teman yang ketahui, mendengarkan ini adalah sebuah ide dan konsep yang gampang, tapi sangat susah untuk kita lakukan. Right? Kalau boleh jujur, saya pengakuan dosa pada sore hari ini. Saya sendiri bukanlah pendengar yang baik. Okay, which has gotten me into a lot of troubles, given, okay, secara saya ini kerjanya pendeta, alright. Kamu kalau lihat seorang pendeta, okay, people expect you to be a good listener. Mereka tuh
menganggap kamu itu adalah seorang pendengar yang baik, karena mereka akan selalu datang, orang-orang akan datang bawa masalah mereka, mereka akan ngomong ke kamu dan mereka berharap kamu tuh mendengarkan mereka. But I am not a good listener. You can ask all my closest friends, my fiance, you can ask them, dan mereka akan bilang, Pastor Fish bukanlah pendengar yang baik. Oke, katanya sih, katanya, saya gak merasa, cuman katanya ya. Dia tuh kalau diomongin, suka ngomong balik, ngomongnya banyak banget gitu kan. Jadi kalau kita mau ngomong satu kata, dia udah ngomong 20 kata. Jadi dia mau, you know, gak merasa didengar. And this has gotten me in a lot of troubles. And very recently actually, baru-baru aja, saya menjadi tempat curhat, ada seorang teman saya, teman baik saya actually, yang dia datang kepada saya, dan dia itu sedang mau curhat, ya kan, biasa kan harinya lagi buruk, lagi sedih, dia mau datang, dia curhat. Jujur, saya lupa tentang apa, nah lo, point and case, right, proven, I'm not a good listener, I forgot what he was talking about, tapi dia itu sedih banget. Dia datang mukanya udah galau, dia datang mukanya udah kayak sendu gitu kan, dia bicara, dia lagi cerita, dia kayak, Fish, can I talk to you? This happened, blah, blah, blah. Dan ceritanya itu panjang banget. Oke, mungkin sekitar 45 menitan ada deh. Dan waktu itu, oke, waktu itu ini saya gak cari alasan, cuman pada waktu itu, saya udah ngantuk banget. Oke, jadi dia tuh cerita, dia bilang saya ini gini, 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 gini. Dan aku, saya itu cuman kayak, oh, ya, 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 ngangguk, 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 ngangguk. Dan mungkin karena actingnya udah jago banget, dia merasa saya itu sangat mendengar dia gitu. Jadi dia lanjut terus. Sampai pada akhirnya, by the end of that conversation, dia bilang, terus pendapatmu gimana? Alright, and I was like, pray about it. Untung Tuhan itu maha baik dan penuh-penuh kasih karunia ya. Untung karena Tuhan itu baik, kita masih teman sampai sekarang. But he had every reason to be pissed off at me because I was not listening to him. Then nothing says I don't care about you more than to not listen to someone. Right? Dan sekarang kita bisa bilang, sekarang kita mau dengar orang yang bisa kita lihat aja, itu sudah sangat susah. Banyak banget distraction-nya, udah banyak banget gangguannya, halangannya banyak banget, right? Apalagi ketika kita berbicara tentang mendengar dari Tuhan yang enggak kelihatan. Kalau kita bilang kita mau jadi pendengar yang baik kepada sesama kita aja, itu udah susah. Bayangkan kan kita harus menjadi pendengar yang baik terhadap Tuhan yang tidak kelihatan. Dan ini adalah masalah, dan saya tahu ini sering terjadi kepada kebanyakan orang Kristen. Oke? Dan banyak kali orang-orang menanyakan pertanyaan ini, bagaimana cara kita mendengarkan dari Tuhan? And it's not easy, it's hard. Oke? Yang kelihatan aja susah, apalagi yang gak kelihatan. Oke, okay? Dan kita harus paham pendengaran, mendengarkan Tuhan, oke, okay, is very important to the growth of our faith. Bisa tidaknya kita mendengarkan Tuhan itu sangat penting dalam pertumbuhan iman kita, oke? Okay? Tanpa kita mendengar dari Tuhan, okay, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak tahu pribadi yang kita sembah ini, bagaimana bisa iman kita bertumbuh? Saya berani bilang salah satu esensi dari kekristenan yaitu adalah untuk mengenal Tuhan. Then what does the Bible says about knowing God is to hear His voice, to hear His word, right? Untuk mendengarkan Dia. Ya nggak heran, oke? Okay? Buat kita yang mungkin mengalami kesusahan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mulai mempunyai keraguan. Ketika kita sedang ada dalam masalah, kita mulai takut, kita mulai ragu, karena kita gak tahu Tuhan itu bicara apa. Mungkin beberapa dari kita malah bertanya, apa Tuhan itu benar-benar ada sih? Why am I not listening for Him? Apakah Tuhan benar-benar ada sih? Apakah Dia masih berbicara sama kita? Apakah Dia itu peduli? And tonight, I just wanna tell you something, right? Sebuah kebenaran yang I feel like it is often forgotten, seringkali dilupakan, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita. Whether you have heard it, mungkin teman-teman rasa atau enggak kerasa, Tuhan masih berbicara kepada kita. Mungkin cara Tuhan berbicara kepada kita tidak seperti yang apa kita bayangkan.
Ya, seringkali kita kalau ngomongin, oh ya aku mau dengar dari Tuhan, kita bayangkannya mungkin ada tiba-tiba jalan di depan Excelsior sini ya, terus langit terbuka, cahaya turun, ada suara besar bilang, hey Rere. Mungkin kita bayangkan seperti itu, sesuatu yang sangat, wah grand, luar biasa. Yes, itu mungkin aja terjadi. Mungkin abis ini ketika Rere pulang, akan ada terbuka langit dan ada suara yang bilang, hey Rere. Tetapi seringkali, Tuhan akan berbicara kepada kita melalui media-media yang lain. Dan oleh karena itu, pada sore hari ini, saya ingin berbicara tentang dua cara yang paling sering Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Dan semoga dengan pengertian ini, kita bisa menjadi pendengar Tuhan yang lebih baik lagi. Yang pertama, Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. If you were taking note, write this down. God speaks through his words. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Salah satu cara utama Tuhan untuk berbicara kepada kita adalah melalui firman-Nya. Seringkali ketika kita berbicara tentang mendengarkan Tuhan, kita seringkali lupa bahwa kita telah diberikan sebuah buku panduan. Kita telah diberikan sebuah buku pegangan yang berisi kata-kata dan ajaran-ajaran yang telah ditulis. Yang telah diilhami oleh Tuhan sendiri. Kita seringkali kalau meminta Tuhan berbicara kepada kita, kita mintanya, Tuhan kasih aku ilham. Tuhan kasih aku bisik-bisik. Tapi kita masih seringkali lupa untuk membaca firman kita. How can you expect God to reveal something new to you if you don't even read what has been revealed to you through the Bible? Bagaimana bisa kita minta Tuhan bicara kepada kita kalau kita yang udah dikasih aja kita nggak baca gitu kan? Kita nggak bisa, kita nggak rajin, nggak telaten, kita nggak punya sebuah disiplin untuk melakukan itu. How can you expect God to speak to us if we don't even know about the word that he has been revealed to us, right? Alkitab telah diberikan kepada kita sebagai buku pegangan dalam hidup ini, Alkitab itu adalah buku yang dipenuhi oleh firman Tuhan yang hidup. If you want to know about word of God, mau dengar dari Tuhan, read your Bible. Dalam Alkitab ini kita bisa melihat isi-isi hati Tuhan. Itu adalah buku yang mengajarkan kita tentang siapa sih pribadi yang kita sembah ini. Dan kita jika ingin benar-benar mendengarkan, kita ingin tahu apa kata Tuhan di dalam situasi-situasi hidup kita, don't have to go far, kita gak perlu yang muluk-muluk, open your Bible. Dalam Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada kebenaran yang telah dan akan diberikan kepada kita, yang akan bertentangan dengan firman Tuhan yang kita pegang sekarang. Jika kita ingin mendengar apa kata Tuhan, mulailah dengan membaca dan memahami firman yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan seringkali berbicara melalui orang-orang sekitar kita. Di dalam Amsal 11:14 berkata, jikalau tidak ada pemimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Yang kedua, saya sangat percaya kepada pentingnya peranan komunitas. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga berbicara melalui orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ini adalah pendeta-pendeta yang teman-teman punya, atau mungkin kakak-kakak rohani, atau mungkin teman-teman di dalam cell group teman-teman, itu adalah orang-orang yang telah Tuhan taruh di tempat saudara, yang akan Tuhan pakai untuk berbicara kepada teman-teman. Dan kita bisa lihat di Alkitab, ini adalah sebuah pola yang kita bisa pelajari, di mana orang-orang seperti Daud memiliki Yonatan, Musa memiliki Harun, right? Bahkan Yesus yang notabene tidak memerlukan siapa-siapa, memilih untuk hidup dalam sebuah komunitas yang sehat. Dia punya gengnya dia, Yesus sama gengnya kan ada gitu. God speaks to the people around you. Mungkin ada teman-teman yang pada hari ini baru mengenal Tuhan dan merasa, oh ya saya mau baca Alkitab, tapi kok saya kurang bisa memahami. Disinilah kakak-kakak rohani akan bantu teman-teman memahami firman Tuhan. Mungkin ada teman-teman di sini yang sedang mengalami penggumulan. Mungkin ada yang suka si itu, tapi si itu gak suka balik. Dan perlu kata-kata Tuhan, oh Tuhan apa yang harus kulakukan. Disinilah teman-teman sel kita mungkin bisa membantu kita. God speaks through his people.
Dan oleh karena itu sangatlah penting untuk setiap dari orang Kristen untuk tertanam di dalam sebuah komunitas yang sehat. Which is why you've been coming to Alive, you are at the right place. Oke, okay? Tertanamlah di sini karena kita sebagai orang Kristen enggak boleh hidup sendiri. Susah Kristen jalankan sendiri. Kita perlu orang lain untuk membantu kita untuk saling membangun, dan orang-orang ini akan dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Right? Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa menjadi pendengar lebih baik lagi? Hari ini ada dua aja cara simpel yang ingin saya bagikan, yang mungkin akan bisa kita terapkan. Dan ini adalah sebuah hal yang menurut saya enggak susah secara ide, secara konsep, tapi perlu disiplin untuk dilakukan. Okay? Yang pertama adalah, we need to be intentional in our effort to get into the Word. Kita perlu mempunyai sebuah kesengajaan di dalam usaha kita untuk memahami dan mendalami firman Tuhan. Right? Hal pertama yang kita bisa lakukan untuk mendengar Tuhan dengan lebih baik. Nanti kita di atas sudah bicara bahwa Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya ya. Nah, oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita memiliki sebuah intentionality, memiliki sebuah kesengajaan untuk menyediakan waktu untuk melakukan hal-hal itu. Kita gak bisa dong bilang kita mau mendalami Alkitab, tapi dibaca aja gak pernah. Kita gak bisa dong bilang kita mau grow in our knowledge of God through the Bible, kalau kita saat itu aja gak pernah. Right? We need to be intentional about it, or it will most likely not gonna happen. Jadi kalau kita gak plan, jika kita tidak secara sengaja menyediakan waktu, menyediakan tempat, okay, akan selalu ada 1001 alasan untuk kenapa kita gak lakukan itu. Right? There will be 1000 reasons why we don't do it. Mungkin kadang kalau ada yang bangun pagi bilang, oh ya Tuhan nanti aja siangan dikit aku baca Alkitabnya, ini sekarang mesti siap-siap pergi ke sekolah. Right? Terus siangnya, oh Tuhan aku masih di kelas, kayaknya nanti aja deh malam. Terus malam udah pulang, aduh Tuhan ada PR dulu mau kerjain. Oh nanti sebelum tidur deh, pas udah mau tidur, aduh Tuhan aku udah capek, besok aja ya. And the cycle will go on, right? If you don't set time, if you don't be intentional about it, you will never do it. So, if you wanna hear from God, jika kita ingin mendengar dari Tuhan, start by being intentional about it. Set a time, tentukan sebuah waktu, tentukan sebuah tempat di mana kita bisa duduk dan kita tahu ketika kita ada di sini, pada jam ini kita akan membaca firman Tuhan. Right? Dan mungkin sebuah pro tip, sebuah tip buat teman-teman yang baru mau melakukan hal ini, start simple. Don't try to bite more than you can chew. Terkadang kita kalau udah plan membaca Alkitab, wah kita harus mulai, Tuhan, saya mau baca 2 pasal hari ini. Guys, kamu baca 2 pasal itu panjang, bos. Okay? So if you cannot do it big, if you cannot do it langsung, start small. Start by reading chunks of it. Mulai pelan-pelan, mungkin bisa 1-2 ayat aja sehari, gak apa-apa. Okay? Akan lebih efektif untuk 1-2 ayat ini kita baca dan kita renungi daripada kita baca 20 pasal yang kita gak paham sama sekali. Dan itu juga ujung-ujungnya akan membuat kita putus asa, akan membuat kita capek, oh Tuhan kok kayaknya gak dapat apa-apa ya. Okay? So, start small. Be intentional about it, but start small and simple and build from there. Mulailah kecil-kecil dulu, mungkin kasih aja 5 menit. Oke, 5 menit dalam hadirat Tuhan akan lebih baik daripada 5 menit tanpa hadirat Tuhan. So, start small, build from there. Number 2, right? Kita harus bisa memilih orang-orang yang benar di sekeliling kita. Oh. Ini teman-teman pasti udah sering dengar banget ya. Surround ourselves with the right people. Dalam Amsal 27:17 berkata, besi menajamkan besi, orang akan menajamkan sesamanya, right? Kita pelajari di atas bahwa Tuhan juga seringkali berbicara melalui orang-orang sekeliling kita. Tuhan seringkali pakai orang-orang ini berbicara, mengingatkan kita. Namun, yang teman-teman perlu tahu, ini bukan berarti semua orang bisa Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita. Right? Dan oleh karena itu, kita harus memilih orang-orang yang kita dengar. Right? Tidak semua orang akan mempunyai nilai-nilai yang benar. Tidak semua orang akan hidup di dalam Tuhan. Tidak semua orang akan mempunyai intensi yang baik kepada kita. We gotta choose the right people to surround ourselves with. Kalau kita gak punya, itu mungkin we can start dari kakak-kakak mentor kita. Right? Pilihlah orang-orang yang berani memberikan contoh yang benar kepada kita. Pilih orang-orang yang berani menegur kita. You know, terkadang kita mau pilih orang yang kita mau dengar. Right? We just choose people that we want to listen to. Yang mau mengucapkan apa yang mau kita dengar. Orang-orang itu gak akan bantu kita bertumbuh. Pilih orang-orang yang berani menegur teman-teman jika teman-teman salah.
Pilih orang-orang yang bisa mendorong kita menjadi seperti Kristus. Pilih orang-orang yang menghidupi firman yang telah mereka baca. Pilih kakak-kakak yang mungkin teman-teman bisa lihat dan, wah, I want to be like them. Mungkin kayak Kak Vesa, Kak Jojo. Pick them. Surround yourself with those kind of people. Dan kita gak perlu banyak-banyak. We don't need to have 20 people around us. Pick 2 or 3. Kalau kita punya 2-3 orang yang benar sekeliling kita, okay, we have been set. And you know what? Mulai dari situ and you see how God can speak through them. Mulai dari situ dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan berbicara melalui mereka. Itu adalah dua hal yang menurut saya cukup simple yang bisa kita lakukan. Be intentional about getting into the word. If you want to listen from God, kalau kita mau mendengar dari Tuhan, plan it. Alright? And surround yourself with people that can help you be like Christ. Pilih orang-orang yang benar. Right? Dan pada sore hari ini saya ingin menutup firman ini dengan berkata bahwa Tuhan itu rindu agar kita bisa mendengar suaranya. Right? Tuhan itu rindu agar anak-anaknya bisa mengenal dia lebih dalam lagi. Okay? Dan Tuhan itu rindu supaya kita bisa mempelajari bahwa Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang diam. Bukan Tuhan yang tidak berbicara kepada kita. Right? In fact, he speaks to us all the time. Tetapi, apakah kita bisa menjadi pendengar yang baik? Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan pada teman-teman bahwa ketika kita ingin tumbuh dalam iman kita, kita ingin tumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan, kita harus tumbuh di dalam pengenalan kita atas dia. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita tumbuh di dalam pengenaran dan pendengaran kita. Right? And with that, I want to invite everybody to close your eyes, bow your heads down. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar pada sore hari ini, Tuhan. Kami berdoa agar firman yang kami dengar ini akan menjadi firman yang tertanam dalam hati setiap dari kami dan akan menjadi firman yang akan mengubah cara hidup kami, Bapa. Ajari kami, Tuhan, untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik. Ajari kami, Tuhan, agar mempunyai kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu, Bapa. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami di dalam setiap usaha kami, Tuhan. Dan dalam setiap pergumulan kami, Tuhan, untuk menjadi seperti Kristus. Dan pada sore hari ini, kami ingin tutup ibadah hari ini. Dan kami berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah small group kami. And wanna surrender the remainder of our service to your hand, Lord. And everyone who believes in Jesus says, amen, amen, amen. All right, everybody, thank you so much for having me here. Hope you guys have a blast in your small group, and we'll see you guys next time. Bye-bye. Okay, live, sekian untuk Level Lens Service minggu ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you on Zoom.